Pelakon dan pelawak Nabil Ahmad mendedahkan bahawa dirinya pernah berdepan kerugian hampir RM500,000 ketika cuba menceburkan diri dalam dunia perniagaan. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi di video selanjutnya. Menurut Nabil atau nama sebenarnya Ahmad Nabil Ahmad, dia mengakui kegagalan dalam bisnes yang dialaminya itu berpunca daripada diri sendiri yang tidak mempunyai ilmu dalam perniagaan. Katanya seperti dipetik gempak, sebelum ini pelbagai perniagaan yang saya lakukan, antaranya termasuklah bisnes studio Muay Thai dan Zumba, semuanya tak boleh pergi, memang banyak habis duit. Semuanya disebabkan saya tak ada ilmu nak berniaga, tak tahu nak uruskan hal berkaitan pemasaran dengan betul, main buat sahaja. Kita ingat bila kita ada duit kita boleh buat, tapi itu sebenarnya satu kesilapan. Nak berniaga kena ada ilmu. Kalau ingat balik memang rasa ralat. Jelas Nabil lagi, biarpun berdepan kegagalan, dia tidak pernah berputus asa untuk terus menjadi seorang usahawan. Bahkan katanya, perniagaan makanan yang diusahakan sejak tahun lalu, ini juga merupakan salah satu cara untuk dirinya menyalurkan bantuan kepada mereka yang terkesan dengan pandemik.